Nabi SAW apabila selesai salat, dia baca banyak perkara. Tetapi yang paling jelas sekali yang disebut dalam beberapa hadis baginda SAW, antaranya hadis Thauban maula Rasulullah SAW, dia kata Nabi SAW, kana Rasulullah SAW idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Dalam sebahagian riwayat tidak ada ya zal jalal, dia kata zal jalali wal ikram, kedua-duanya adalah sahih. Kata Thauban, Nabi SAW selepas daripada salat baginda akan istaghfara, kana Rasulullah SAW ba'da insirafihi min as-salati, setelepas daripada selesai menunaikan salat, terus dia sebut istighfara thalathan, dia beristighfar sebanyak 3 kali. Khalid yang meriwayatkan hadis ini, dia bertanya kepada al-Imam al-Auza'i, kaifa istighfar, macam mana istighfar tu? Kata dia, taqul, kamu kata astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sebahagian orang disebut astaghfirullah al-azim, tetapi hadis hanya menyebut dia beristighfar. Al-Auza'i kata, dia kata astaghfirullah, astaghfirullah. Bukan salah sebut astaghfirullah al-azim, tetapi oleh kerana tempat ini yang diriwayatkan disebut astaghfirullah, astaghfirullah. Tempat lain kita tambahlah, tak apalah kita nak sebut astaghfirullah al-azim ke apa. Tapi di sini selepas daripada sembahyang, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak 3 kali. Kata al-Imam As-San'ani ketika dia bahaskan benda ni, dia kata ini adalah tanda bagaimana kita merendah diri kepada Allah. Macam mana siapa kita beristighfar, kita baru je sembahyang, sembahyang memadamkan dosa. Tetapi oleh kerana tanda ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala, tanda rendah diri kita dengan Tuhan, selepas kita bagi salam, kita sembahyang kepada dia, kita minta ampun kat dia, kerana kita tahu, kita tahu kita ada kurang, kita kurang khusyuk, kita fikiran kita melayang, kita barangkali buat tak sempurna macam mana yang sepatutnya. Selepas saja kita bagi salam, terus kita minta ampun kat dia. Ini tanda ubudiyah. Kerana agama ini sebenarnya dibina atas dua saja, abdikan diri pada Tuhan dan minta pertolongan kepada dia. Dua saja agama ni. Hal lain tu semua perincian dia saja. Tapi agama ni nak dua benda ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta tolong. Jadi kita sembah dia, kita minta tolong kepada dia. Dengan rendah diri kita selepas menunaikan solat, astaghfirullah, 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 minta ampun kepada dia. Dengan rasa diri kita rendah, dengan rasa kita hina di hadapan kebesarannya, dengan rasa hinanya kita di hadapannya di atas kekurangan yang telah kita lakukan di dalam solat. Sebab itu kita lihat wirid-wirid yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Sayyidul Istighfar yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan selainnya. Ungkapan-ungkapan itu penuh dengan keindahan. Bukan saja dia kata astaghfirullah, faghfirli, ampun, ampunlah daku, tak. Dihidangi dengan, dihiasi dengan ungkapan yang merendah diri. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Aku mengaku banyaknya dosaku padamu. Aku mengaku banyaknya nikmatku kepadaku. Faghfirli, ampunlah aku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Karena tak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan engkau. Agama keseluruhannya yang kita amalkan daripada solat, daripada zikir,
Semua Allah Jalla wa'ala nak memujuk ajaran agama ini, nak pujuk kita kembali kepada Tuhan dengan merendah diri kepada Dia, dengan tazallul, khudu' wal khusyuk, dengan merendah diri, dengan tunduk dan dengan khusyuk kepada Dia. Itulah segala daripada ajaran-ajaran yang kita buat. Kita mengaji sunnah ke, mengaji macam mana cara Nabi takbir ke, apa itu semua yang kita belajar itu hanya semata-mata nak membolehkan kita ni tunduk sungguh-sungguh kat Dia macam mana yang Dia mahu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam beristighfar. 3 kali dia istighfar. Mungkin kita tanya, kalau buat 5 kali boleh tak? Orang kita dia suka tanya soalan macam tu kan. Kalau buat 7 boleh tak? Oleh kerana Nabi buat 3, kita buat 3 dulu. Tempat lain buatlah berapa ribu pun tidak menjadi masalah. Lagi banyak istighfar lagi bagus. Kerana Nabi SAW menyuruh kita membanyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab itu ini adalah perkara yang besar yang kita kena tahu di dalam hidup kita. Saya pernah sebut berulang kali, kalau tuan-tuan baca apa saja buku macam-macam, bila kita tengok macam mana nak bagi doa mustajab, macam mana nak lepaskan diri pada masalah, cepat-cepat kita buka. Kalau kita tengok, orang tengok di YouTube ke apa, kalau ada ceramah macam mana doa mustajab, macam mana nak bagi rezeki banyak, ramai orang nak tengok hat tu lah. Ramai orang pergi petua, macam-macam petua nak bagi rezeki banyak, nak bagi hidup senang. Mungkin sebahagian petuanya benar, tetapi tidak ada, tuan-tuan baca sepanjang dalam Quran, tidak ada suatu perkara yang lebih besar fadilatnya, kelebihannya, lebih daripada istighfar. Nabi Nuh alaihi salam, ini saya ulang, kaum dia kaum yang jahat, 900 tahun dia berdakwah, 950 tahun dia berdakwah pada kaum dia, jenis degil tak mau terima. Tapi Nabi Nuh kata kepada mereka, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku kata kepada mereka, yakni kepada kaum dia, mintalah istighfar kepada Tuhan kamu kerana Dia Ghaffara, Maha Pengampun. Tapi Nabi Nuh tak sambung, kalau kamu istighfar Allah ampun. Istighfar suruh-suruh Allah ampun, tapi terus dia sebut tentang fadail. Terus dia sebut tentang fadilat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dia akan menurunkan hujan kepada kamu dengan lebat. Sebab itu negeri yang kering kontang, apabila hujan tak turun, kita keluar menunaikan solat istisqa, kita membanyakkan istighfar. Orang tanaman dia tak menjadi, dia banyakkan istighfar. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Dia akan membanyakkan kepada kamu harta dan anak pinak. Maka orang yang kurang rezeki, kadang-kadang orang petua kat dia macam-macam, nak keluar rumah tengok angin sejuk, angin apa macam-macam. Pi dalam sebahagian ajaran, bubuh gambar kucing duk lambai-lambai main macam rezeki main, dia kata. Ada orang kita beli. Dulu buat ikan lohan, kata ada ikan lohan, bola rumah lah rezeki. Semua ni merepet khurafat. Al-Quran melalui lisan Nabi Nuh alaihi salam, Allah kata wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Antara kelebihan istighfar, Dia membanyakkan kepada kamu anak pinak dan harta dan anak pinak. Maka orang yang tak ada anak, salah satu ubat kepada tak ada anak ni istighfar.
Ada orang kata pergi baca surah Nabi Yusuf banyak-banyak. Nak baca surah tak apalah, dapatlah pahala. Tapi tak ada lah mana-mana ayat yang habang kata baca surah tu dapat anak. Tapi istighfar Nabi Nuh habang kat kaum dia. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dia akan membanyakkan kepada kamu harta benda dan anak pinak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dia akan menjadikan untuk kamu kebun-kebun dan dia jadi untuk kamu sungai-sungai. Yang ni harta yang banyak. Dan sesiapa yang melazimi istighfar, dia akan melihat hakikat ini. Cuma kita jangan, Nabi membanyakkan istighfar hari-hari. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia kata kadang-kadang ada masalah mari pada aku. Aku rasa tak boleh nak selesai masalah. Aku istighfar sehingga sebanyak-banyaknya, sehingga 1,000 kali, maka Allah pun menyelesaikan masalah. Maka astaghfirullahalazim. Tapi bukan astaghfirullah dan astaghfirullahalazim. Astaghfirullah nak lepas. Nah. Astaghfirullahalazim dengan kerendahan diri kepada Tuhan. Sebab itu istighfar, sebab itu rendah diri kepada Tuhan mendahului ibadat. Sebab itu Al-Quran sebut tentang insan. Allah kata hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, sehingga apabila dia sampai kepada tahap matang dia dan sampai kepada umur 40. Manusia ni matang mungkin tak samalah, ada yang 30 matang, 18 matang. Tapi kok mana pun 40 kena matang. 40 dok buat tak matang lagi, dok buat naik motor sengit duduk sebelah tak apa, nak tahu duduk lagi peninglah kan. Wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Maka dia pun berkata, wahai Tuhanku, kurniakanlah, bahagikanlah untukku agar aku tahu bersyukur kepada nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa an a'mala salihan tardah, supaya aku dapat beramal dengan amalan saleh yang kau redha. Minta syukur dulu sebelum minta amal saleh. Jika tidak, manusia dia beramal, dia takabur, dia riya, dia rasa dia saleh. Cium tangan saya, cium, ambil berkat. Macam itulah. Sebab dia takabur. Dia tak tahu bersyukur bahawa segala yang dia dapat itu hanya kurniaan Tuhan semata-mata kepadanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepadaku agar aku bersyukur di atas nikmat yang kau kurniakan kepadaku. Wa an a'mala salihan tardah, supaya aku dapat beramal soleh dan supaya aku dapat beramal soleh yang engkau redha. Amal soleh kemudian syukur dulu. Maka datangnya ikhlas, datangnya ikhlas. Maka agama ajar kerendahan diri. Lepas sembahyang, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ni bukan saya nak kuliah ni, satgi saya bagi masalah tuan-tuan soal jawab, kita sembang kan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Sauban, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca wa qala Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalal wal ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah engkau as-salam. As-salam adalah salah satu daripada nama Allah Jalla wa'ala. Kita bagi kat orang assalamualaikum, paling tinggi ya kita bagi. Peace be upon you, kita berikan. Islam dinus salam, nama Tuhan itu salam. Allahumma antas salam, ya Allah engkau salam, kesejahteraan. Allah itu zatnya sejahtera. Sejahtera dia daripada sebarang kecacatan. Dalam banyak ilmu falsafah, pengajian, teologi, membahaskan Tuhan dengan berbagai-bagai perkara mereka cari tentang sifat Tuhan. Tetapi Tuhan itu apapun yang dibahaskan, yang tinggal kesimpulannya, dia adalah Tuhan yang selamat daripada segala kekurangan.
maka dia adalah as-salam. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau salam. Segala yang kita andaikan daripada kecacatan dan kelemahan, kekurangan, tidak berkaitan dengan zat Tuhan yang maha tinggi. Kalau ada saja kita rasa, di manalah adilnya Tuhan ni? Ia cacat bagi zat Tuhan. Tuhan maha adil. Cuma kita tak dapat untuk memahaminya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkau as-salam. Daripada engkau as-salam, kesejahteraan. Kita minta kesejahteraan dengan Tuhan. Dan kita minta supaya kita sejahtera. Sebab kita, dan kita mahu orang lain sejahtera. Sebab itu kita kata ke orang, assalamualaikum. Dan Nabi apabila hantar surat pada pembesar kufar Rum, Parsi, Nabi tulis salamun ala manittaba'al huda. Salam sejahtera kepada orang yang mengikut petunjuk. Salam, salam sejahtera. Hidup ini tuan-tuan, kita nak kena berdamai. Kita nak kena berdamai. Agama mengajar kita yang pertama, kita kena berdamai dengan Tuhan. Tuhan tak memerlukan kita, tapi kita berdamai dengan dia. Kita kena damai diri kita dengan Tuhan, supaya kita tidak berbuat sesuatu yang menyanggahi Tuhan ataupun seakan-akan menentang Tuhan. Sebab itu semua orang yang buat apa saja, walaupun dia kaya, dia hebat, dia duduk rumah yang besar, yang menyanggahi Tuhan, dia tak bahagia. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Sesiapa yang berpaling daripada mengingatiku, baginya kehidupan yang sempit. Kita nampak hebat, kereta dia besar, rumah dia besar, tanahnya besar. Allah kata baginya kehidupan yang sempit. Sempit. Sebab tu berdamai. Saya sebut melangkai malam tadi. Bila tuan-tuan, kadang-kadang manusia dia tak tahu penyakit dalam diri dia, dia tercari-cari. Dia mangkit tidur, dia susah hati. Dia duduk saja dia susah, tapi dia tak tahu pasal apa dia susah hati. Dia rasa tak kena, main masjid. Balik masjid. Isteri ada, anak-anak ada. Makan cukup. Macam saya kata, restoran apa saja pun dia pergi. Pantang orang habak kata makanan sedap, toki tak sampai lagi, dia sampai dulu. Kira punya duit banyaklah. Tak cukup makan kat belah sini, lintas makan belah siang. Tapi dia tak dapat rasa satu tamakninah, sakinah dalam diri dia. Dia kena berdamai dengan Tuhan supaya dia dapat berdamai dengan diri dia. Kadang-kadang dia cari punca tak jumpa. Dia duk fikir pasal apa aku tak betul. Malam rasa tak syok, duduk rasa sehari dia tuduh jin saka lah mana. Tapi dia sebenarnya bermasalah. Sebab dia tak berdamai. Dia kena cari penyakit dalam diri dia. Sebab itu Nabi SAW, dia sebelum nak menerima wahyu, Allah jadikan dia yuhibbu an yata'abbad, yatahannas, yata'abbad, kata Az-Zuhri dalam riwayat Al-Bukhari. Maksudnya Aisyah riwayat, maksudnya dia suka bersendirian untuk beribadat. Kita duduk sendiri, kita tengok apa masalah aku. Aku ni rupanya masalah aku ni, aku hasad kat orang. Kita istighfar, kita minta astaghfirullah, sehingga kita dapat buang benda tu. Aku ni agus, ada takabur. Manusia ada ego dia, sukar dia nak lawan benda tu. So dia duduk, dia istighfar, dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak boleh nak buang, dia sebut la hawla wa la quwata illa billah. Dia kenang salah dosa dia, dengan dia pun minta supaya Allah ampunkan dia. Dia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dia ulang, dia zikir, dia sebut, sehingga Allah damaikan dia, damaikan jiwa dia. Ni sebahagian orang selalu tanya soalan ni. Saya tak tahu apa yang saya pusing, tapi saya pusing.
Saya tak tahu apa yang saya susah hati. Saya susah hati. Tak syok, saya rasa tak syok. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyatakan siapa yang Allah tak bagi syurga dalam dunia, dibimbangi dia tak dapat syurga di akhirat. Syurga ada dalam dada kita. Syurga ni ada dalam dada kita. Para ulama, sebahagian mereka dipenjara seperti Imam Ahmad, tapi dia menikmati senikmat-nikmat. Sebahagian ulama diburu, sebahagian ulama dipenjara, dihina, tetapi kebahagiaan berada dalam dada mereka kerana mereka berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan diri mereka sendiri. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ini makna yang besar. Allah tidak memerlukan kita, kita memerlukannya. Sebab itu bila kita salat, kita istighfar, dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinsakum ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika hak paling awal kamu sehingga paling akhir, tak tahu awal sampai akhir banyak mana manusia, berapa bilion, jangan campur dengan jin sekali. Jin kamu, manusia kamu dan jin kamu campur sekali, berada di atas jantung hati seorang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Katalah semua seperti hati Nabi Muhammad. Semua hamba Tuhan ni, jin dan manusia, daripada Adam sehingga kiamat, semuanya hati, jantung hati mereka seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma zada dhalika fi mulki syai'a, itu tidak menambahkan pada kerajaanku apa-apa pun, kata Tuhan. Kok kita rasa aku ibadat banyak Tuhan syok? Tak. Ghaniyun Hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Tak perlu kita. Maka kita pun sebut Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarak yakni maha berkat, maha suci engkau daripada kekurangan, daripada apa yang mereka tohmahkan, yakni ta'alait ya dzal jalali wal ikram. Wahai ya dzal jalal, yang mempunyai kemuliaan, wal ikram, yang mempunyai keagungan dan ikram dan kemuliaan. Dua Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala ni ghani, dia kaya, dia tak memerlukan kita. Sebab tu para ulama, jalal maksud yang bahasa Melayu ni dia singkat, tapi jalal, zal jalal, Allah ni antara nama dia, yang ni dia panggil al-asma al-mudafah, nama Tuhan ar-rahman rahimin, kan, arhamur rahimin, maliki yaumiddin, nama yang kena kembar, tak boleh sebut dia. Zul jalali wal ikram, kembar nama dia. Zul jalali wal ikram, dia jalal dengan segala keagungan, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Allah Ta'ala agung tanpa memerlukan kita mengagungkannya, tapi dia berhak dia agung. Sesiapa yang tidak ta'zim, menghormati syiar Allah, maka dia menyanggahi nama Allah Jalla wa'ala. Dan dia ikram, dia mulia, dia memuliakan, dia dimuliakan. Dia beza. Sebahagian orang dia rasa, sebab ni dalam hidup kita pun ada dua benda. Setengah orang dia mencari kurniaan, setengah orang dia mencari kemuliaan. Contoh, nak bagi faham cara bahasa kampung kita. Orang panggil kita makan, jom makan, dia belanja kita makan. Yang tu dia bagi kurniaan, dia bagi pemberian. Tapi tidak semua pemberian dengan kemuliaan. Kita pun lempilah makan. Ha, makanlah. Ha. Tapi kalau dia panggil kita, dia muliakan kita, dia hidang kita dengan elok, dia hormat kedatangan kita, yang tu ikram. Dia ikram. Setiap yang ikram, memuliakan, akan ada kurniaan. Tapi kurniaan tak semesti dengan kemuliaan. Fir'aun dapat kurniaan tapi tak dapat kemuliaan.
Dan hidup ni kita cari kemuliaan daripada Tuhan, dan kita akan dapat kurniaannya. Dan Allah kita ikram, dia dzal jalali wal ikram, oleh kerana dia segala keagungan dan kemuliaan, maka kita kena bermuamalah dengan Tuhan dengan keagungan dan kemuliaan.